Ha, kau tengok ni, Man. Kau tengok ni. Tak terbakar kan? Ini bermaksud kuih ni, macam aku baca, bukan plastik. Oh, nampak, nampak, nampak. Abang, abang ni tak habis-habis dengan benda merepek ni. Tak habis-habis ni, tengok benda-benda viral. Hey, nanti saya viral ke abang pun, abang tahu. Janganlah. Bang. Apa dia? Saya minta maaf, bang. Saya sebenarnya banyak tempat lagi nak pergi. Oh, okey lah, okey. Jadi, saya nak gerak dululah. Okey, silakan, silakan. Aiman. Aiman. Kita dah nak gerak ni. Tak $2 je. Nak beli apa dengan $2? Man, kau jangan ambil hati, Man, eh. Budak-budak memang macam tu. Jadi... Tak apa, bang. Arman faham. Tak naklah. Aiman. Aiman, kenapa ni? Kan hari raya. Tak baik tau lari depan macam itu depan Cik Malik. Kenapa Papa tak dulu sampai dah? Iman benci, Iman benci. Iman tak suka hari raya. Arman tidak pernah menceritakan jerih payah pekerjaannya kepada anaknya yang tercinta. Eh, bang, tak boleh tolong apa, bang? Setiap kesusahan yang dilalui, dia rahsiakan. Aiman tidak perlu tahu. Bang, 18. Selalunya saya ambil $12 je. Asal 18 yang nyari. Dia anggap sebagai satu ujian. Korang semua sama ke apa, taxi driver? Walaupun seringkali diperlekehkan dan kadangkala dipandang hina. Bang, ini Siti Hub 1, bang. Bukan Siti Hub 2. Saya letak dekat app Siti Hub 2. Saya rasa... Awak yang salah key in. Saya salah key in. Abang yang salah pay location. Abang nak cakap saya salah key in. Apa pay service ni abang kasih dekat saya? Dia tidak pernah memberontak atau membalas dengan kekasaran. Sebaliknya, dia berusaha untuk membalas dengan senyuman, keikhlasan dan juga redha. Kadangkala dia terfikir, apa yang diraih? Membalas tumahan dengan kebaikan? Apa khabar, Abang Malik? Semuanya sihat? Alhamdulillah. Semuanya okey. Ingat tahu, Abang Malik tu tak habis-habis dengan jenaka dia. Cuma anak kita tu, si Aiman, dia majuk sikit tadi. Kenapa dengan Aiman, bang? Dia merajuk pasal abang letak $2 kat paket saudara dia tadi. Malu katanya. Awak, abang rasa besok saya tak jadi pergi rumah Cik Mah. Abang nak kayuh lebih sikit besok. Kenapa, bang? Kan ada janji dengan Aiman. Terima sangat dia nak jumpa makcik dia tu. Abang tak cukup duit untuk bagi anak-anak Cik Mah. Anak dia nama orang Aisyah. Nantilah, kalau abang dapat kayuh lebih, boleh buat duit raya, kita tunda je minggu depan. Amin je saya dulu. Isteri kau kanser stage berapa, Wan? Dia dah stage 4, bang.
Habis doktor ada cakap apa-apa? Dia ada lagi 7 bulan untuk hidup. Kau kena sabar, Man. Ini mungkin ujian kau. Tapi kau kena kuat untuk anak kau, Aiman. Abang doakan. Terima kasih, Bang. Tak naklah. Kadangkala Arman terfikir, apa yang diraih? Membalas tumpahan dengan kebaikan. Nah, $20. William dah simpan. Dia meraih keberkatan. Ini banyak sangat ni, bang. Apa terus king kau tolak aku tadi? Okey, tak ada macam gini. Abang just bayar saya berapa yang selalu abang bayar datang sini. Saya terima. Dia meraih keihsanan. Saya minta maaf, abang. Tak tahu kenapa tadi saya terima. Dia mengakibatkan kesedaran. Bang. Ya. Bang, jangan marahlah, bang. Saya bersalah, bang. Saya letakkan tu apps tadi setiap puan, bang. Dan yang paling penting, dia meraih kasih sayang yang sejati. Maafkan, pak. Aiman tak bayar apa-apa. Ini kerana sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kerana kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Selamat Hari Raya dari kami di Abdul Rahman Law Corporation.